sepanjang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Dengan tidak terasa kita memasuki bulan Desember tahun 2017. Sebentar lagi kita akan masuk dalam tahun yang baru, tahun 2018. Pada bulan Desember ini kita merayakan Natal. Saya mengucapkan selamat hari Natal tahun 2017. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Tema Natal untuk tahun 2017 adalah dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Proses kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini merupakan mujizat. Bagi sebagian orang ini tidak masuk akal. Sebab Tuhan Yesus disebut anak Allah. Bagaimana Allah bisa mempunyai anak? Pada saat Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, Maria terkejut dan malaikat Gabriel berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Maria menjawab, bagaimana hal ini akan terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat Gabriel, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Jadi Maria mengandung karena Allah Roh Kudus dan kuasa Allah yang maha tinggi turun ke atasnya. Karena itu Tuhan Yesus disebut anak Allah. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Bagi orang yang tidak memiliki Roh Kudus, hal ini merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mujizat kelahiran Tuhan Yesus ini bisa terjadi? Karena Maria percaya meskipun tidak masuk akal. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria menjawab, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tahun 2017 adalah tahun mujizat penuaian. Untuk bisa mengalami ini, kita harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama, kita harus percaya bahwa mujizat itu ada. Yang kedua, kalau Tuhan berbicara, kita harus percaya dan bertindak meskipun tidak masuk akal. Yang ketiga, ada harga yang harus dibayar. Yang keempat, kesombongan akan membuat mujizat tidak terjadi. Hal-hal inilah yang dilakukan oleh Maria. Maria percaya mujizat itu ada. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pada saat Allah berbicara kepada Maria, dia percaya dan bertindak meskipun dia tidak mengerti dan tidak masuk akal. Apa yang dilakukannya? Dia memberitahu hal ini kepada Yusuf tunangannya. Maria tahu bahwa Yusuf akan memberikan 2 macam reaksi. Reaksi pertama, Yusuf percaya. Reaksi kedua, Yusuf tidak percaya. Kalau sampai Yusuf tidak percaya dan Maria mengandung dengan tidak memiliki suami, dia akan dihukum rajam. Karena itu ada harga yang harus dibayar. Ternyata Yusuf tidak percaya. Dan Yusuf berniat akan menceraikan Maria secara diam-diam. Ketika mempertimbangkan hal ini, malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ketika malaikat berbicara kepadanya, Yusuf percaya
Dan sesudah bangun dari tidur, dia melakukan apa yang dikatakan malaikat itu. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi, proses kelahiran Tuhan Yesus yang tidak masuk akal bagi sebagian orang, itu terjadi karena Maria percaya apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Dan juga Yusuf percaya apa yang dikatakan oleh malaikat dalam mimpi. Pada saat Tuhan Yesus lahir, Allah sanggup membuat para gembala dan orang-orang majus datang menyembah Tuhan Yesus. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gembala-gembala mewakili orang-orang sederhana yang kurang dalam hal pendidikan. Orang-orang majus mewakili orang-orang kaya yang berpendidikan. Cara mereka dipanggil untuk menyembah Tuhan Yesus itu berbeda. Bagi gembala-gembala, malaikat Tuhan yang berbicara kepada mereka. Dan mereka melihat malaikat dan bala tentara surgawi yang memuji-muji Allah. Bagi orang-orang majus, dari membaca kitab nabi. Saya percaya, setiap kita pasti mempunyai pengalaman yang berbeda pada saat Tuhan Yesus memanggil kita. Selama 3,5 tahun pelayanannya, Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat. Sebab bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Pada waktu Yohanes Pembaptis berada dalam penjara, ia mengutus 2 muridnya untuk datang kepada Tuhan Yesus untuk menanyakan, apakah engkau orang yang selama ini kami tunggu? Atau kami harus menunggu orang lain lagi? Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan itu karena sedang menyembuhkan banyak orang sakit dan juga yang dirasuk setan. Tuhan Yesus berkata, katakan kepada Yohanes Pembaptis, apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Mujizat-mujizat seperti ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu masih terjadi sampai hari ini. Ada berapa banyak di antara saudara yang memerlukan mujizat Tuhan? Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2017. Tahun mujizat penuaian. Saya percaya memasuki tahun 2018, saudara akan mengalami penuaian mujizat. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara akan banyak mengalami seperti apa yang disebutkan dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati. Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Untuk mengakhiri tahun 2017, Tuhan memberikan pesan melalui ayat tengah Alkitab, yaitu Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8 berkata demikian, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak burus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Memasuki tahun 2018, saya akan mengajak saudara untuk masuk dalam puasa raya dari tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 22 Desember 2017. Saya akan berdoa buat saudara. Boleh angkat tangan. Bapa, Engkau melihat anak-anakmu ini. Kami saat ini merayakan Natal. Merayakan Natal mengingat bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Bapa, kami akan memasuki tahun 2018. Engkau tuntun anak-anakmu. Mereka akan menuai mujizat penuaian. Mujizat penuaian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa.